Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Roti Kaya. Nora Denis bangga jadi tikus makmal, harap boleh melancong lagi. Antara peluang terawal ke Pulau Langkawi dibuka pada 16 September yang lalu. Pelakon Nora Denis mengaku bertuah walaupun menggunakan tikus makmal. Malah Nora turut serta meluahkan rasa syukur tidak ada case lain COVID-19 berbeza membabitkan waktu di Langkawi baru-baru ini. Dalam pada itu, Nora turut berharap agar tempat-tempat pelancongan lain turut membuka serta meminta untuk mendoakan yang baik-baik saja. Syukur kami sebagai tikus makmal rasa bertuah, semoga dapat lagi ke tempat-tempat pelancongan lain dibuka. Doakan yang baik-baik. Menerusi perkongsian di Insta Story itu, Nora turut serta menambah paparan laporan berita mengenai tidak ada case positif COVID-19 memaparkan Langkawi. Terdahulu, Nora dikecam oleh netizen selebihnya peningkatan foto berani komplikasi bercuti di Pulau Langkawi sehingga ditutup di luar komen. Sekian, terima kasih.